Okay, JKT. Ah, udah tak reti jawab. JKT. Okay, ini adalah lukisan siapa ke nama? Zul. Zul ke Fadli? Fadli. Orang lain semua panggil Fadli. Kan ada nama glamour lain. Fati. Fati. Zul Fati. Oh. Cik baik kamu tak gemuk. F-A-T-I. Fat E. Okay. Nah, itu yang saya nasihat. Kalau buat Allahumma salli ala Muhammad, kita pembesaran ni eloknya kita elak daripada bulat. Tapi ni tak ada masalah sebenarnya. Okay, sebenarnya tak ada masalah yang ni. Sekarang ni kamu dah dapat B prime dengan cara kamu unjurkan ni kan. Ni B, ni B prime. Betul? Okay, sekarang ini pusat dia. Kata pusat ni O. Sama je, kamu terus je ambil je daripada yang ini. Tengok saya buat. So yang dia besar kecil? Besar kan? So yang asal adalah yang ini. Nampak? Ni asal. Lepas tu saya selarikan dengan yang ni. Nampak? Haa, situ. Satu sini O prime. Semua yang ada atas garis ni, berapa banyak titik pun atas garis ni, kamu boleh unjur terus daripada persilangan yang ada di sini. Inilah nisbah dia sebenarnya. Faham? Ha, jadi yang ini C pun, ni asal. Okay, ni asal. So C prime. Ni C prime. Kemudian ambil yang kelukis. Okay, ha, nampak? C prime ke B prime. Okay, adjust sikit. Okay. Pak, bila kita dapat C, D ni boleh cari. Teruskan. Semua titik, kalau kalau ada berapa banyak titik, ada lagi sini titik, unjurkan aja. Okey, ini ini yang yang penting ni, pintasan yang dekat sini. Yang penting untuk menentukan yang ini adalah bila 4 nisbah 3, so ini yang baru, yang ini yang asal. So sini A, sini B. Ha, jangan mengunjurkan je. Boleh, tapi nak buat ni dah faham dah kan? Ha, jangan salah pilih pusat dah. Tu sebab yang ini saya suruh kecil sikit daripada yang jangan tarik panjang kan. Kamu tersilap bila dia, kalau kamu tarik panjang ini, masalahnya katakan kamu tarik ni kan, berdasarkan yang lepas, kamu takut tersalah pilih yang ini pula. Ini garis tengah sepatutnya kan. Takut tersalah pilih ini. Yang kamu nak pintasan adalah pada pusat ni. Garis yang yang tegak pada pusat. Boleh? Okay, cuba siapkan yang ini dulu. Baru kita akan masuk yang baru.